yang sampai saat ini aku masih curiga kalau bukan aku yang tidur sama Flora. Dan di sini terlihatnya nampaknya Dennis masih ragu dan dia curiga kalau sebenarnya yang tidur bersama Flora bukanlah dirinya. Tapi Fadil sendiri nggak ingat apa-apa kan waktu kejadian di puncak itu. Kemudian di sini terlihatnya nampaknya Dennis bercerita kepada Andrew dan juga Pak Mario. Sepertinya di sini Dennis memang benar-benar sangat ragu. Gue jadi mikir gimana kalau Namira ngomong sebenarnya. Gimana kalau ternyata emang beneran Fadil yang udah tidur sama Flora? Nah, tentu saja seneng banget ya, di sini sepertinya Andrew percaya dengan apa yang dikatakan Namira. Dan dia pun mengatakan bahwa Namira sepertinya jujur. Dari cara dia ngomong ke gua, dari matanya, dari gesturnya, gua ngerasa kali ini dia ngomong jujur ya. Nah, tetapi kira-kira bagaimanakah nanti dengan Dennis? Bagaimanakah caranya dia membuktikan kepada semua orang bahwa bukan dirinya yang tidur bersama Flora? Kalau memang itu benar jebakan, Papa pasti akan batalkan pernikahan Flora dan Dennis. Dan semoga saja benar-benar terbukti, semoga saja pernikahan Dennis dan juga Flora akan segera dibatalkan. Pihak kepolisian dan tim SAR mengambil keputusan hari ini. Sementara itu di sini terlihat ya Andrew yang sangat emosi. Sepertinya Andrew sangat sedih karena pencarian Mbak Dini dihentikan. Pencarian Dini dihentikan. Kemudian di sini terlihat ya Namira pun langsung memberikan pelukan kepada Andrew. Tentu saja ini adalah pelukan kasih sayang dan dukungan. Saya kan barusan bilang saya nggak akan bahas lagi soal kejadian di villa. Kemudian di sini terlihat ya Fadil yang bertemu dengan Flora dan kemudian mereka pun saling ngobrol tentang kejadian di villa. Shh, mana gue nggak marah sih sama lo? Emosi tau gak? Dan tentu saja Flora sebel banget ya karena Fadil mengungkit-ungkit pembicaraan tentang di villa itu. Emangnya kenapa sih Mbak emosi? Soal kejadian di villa kan emang fakta. Apalagi Fadil membahas hal ini lagi, tentu saja Flora sangat takut ya kalau Dennis dan juga Sakina sampai mendengarnya. Dan emang benar Mbak, yang tidur sama Mbak itu saya, bukan Dennis. Nah, kalau menurut kalian dari reaksi Dennis dan juga Sakinah, apakah mereka mendengar pembicaraan Flora dan juga Fadil? Dan kalau ternyata Dennis dan juga Sakinah nggak mendengar obrolan mereka, kira-kira cara apa lagi yang akan Dennis lakukan untuk membuktikan kalau bukan dirinya yang tidur bersama Flora? Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Sabtu 9 Desember 2023 hari ini. Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.